yang bercorak dan berwarna-warni. Ni warna maksud dia ketika semayang lah, nak. Bila sebut telekung ni, kita merujuk kepada kita nak solat. Jadi soalan pertama, boleh tak boleh? Boleh pakai, cuma tidak mendapat pahala sunat. Itu sajalah. Boleh, tak ada masalah. Nah, kita nak pakai telekung yang warna corak ke, warna warni, warna purple, warna apa semua, boleh, tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala. Pahala lebih tak dapat. Pahala bonus tak dapat. Itu sajalah. Di sudut tutup aurat sudah memadai. Kalau kita semayang pun kita tak pakai telekung. Orang perempuan muslimat lah, dia tak pakai telekung, dia pakai macam dia pakai ni, macam dia pakai macam dia main mengaji ni, dia tutup aurat, dia tutup pakai stokin semua dah. Tutup dah semua, pakai apa ni semua, dia nak semayang sunat. Berhenti kat masjid, tak ada telekung nak semayang sunat, boleh. Tak ada masalah. Boleh terus semayang. Cuma kita orang Malaysia ni selalunya kita jadi terikat dengan formality, terikat dengan benda rasmi nak kena pakai telekung dulu. Ah, tu menyebabkan kita kadang-kadang tak boleh nak nak semayang sebagainya. Yang kedua, telekung kita seeloknya bagi saya pakai telekung putih lah yang terbaik. Telekung putih adalah telekung yang terbaik. Rasulullah suka pada warna putih. Jadi tapi bila ditanya boleh tak boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Kadang-kadang anak-anak kan, kadang-kadang anak-anak yang baru nak belajar sembahyang, kita bagilah depa pakai warna-warni, nak bagi depa seronok. Nah, nak bagi depa seronok, tarikan sebagainya. Yang kedua, apakah maksud pakaian syuhrah di dunia? Syuhrah ni pakaian glamour maksudnya ni. Syuhrah ni maksudnya syah, masyhur. Masyhur syuhrah. Nah. Jadi pakaian yang masyhur di dunia, pakaian syuhrah ni maksudnya yang popular lah di dunia. Saya tak tahu maksud sebenar ni. Kalau pakaian syuhrah di dunia ni, pakaian yang kita kata yang popular di dunia, yang masyhur di dunia, yang orang tengok popular lah. Saya tengok orang-orang popular pakai macam mana. Pakai pakaian yang ya, saya tak tahulah. Kalau kata syuhrah popular ni, kalau maksud popular, kita boleh pakai tutup aurat je. Tapi kalau sekarang ni kita tengok pakaian, pakaian yang bukan sekadar orang perempuan tutup aurat tu memang banyak lah. Orang lelaki jadi trend lah ni, pakai seluar tiga suku. Tiga suku panjang lah, bukan dia tiga suku. Dia kata tiga suku pula, dia pakai tiga suku panjang. Tiga suku panjang bukan penuh, 3/4 panjang. Tutup aurat lagi, tak apa lagi, ada yang atas lagi nampak lutut. Ada pelajar sekolah, sekolah ayah, anak pergi sekolah agama. Puak pi pakai seluar pendek ambil anak. Anak malu tak? Anak malu sebab apa? Kita duk brainwash anak-anak ni pakai aurat, tutup aurat semua, kan? Anak-anak tu malu. Tapi nak buat macam mana? Dia mungkin dah tegur ada ayah dan sebagainya. Jadi aurat ni kena jaga ya Muslim. Orang lelaki antara pusat dan lutut dia kena tutup. Nah, orang perempuan seluruh tubuh kecuali pakaian syuhrah. Apakah pakaian syuhrah? Disebut sini pakaian syuhrah ialah pakaian, ditanya dalam niat pakaian syuhrah meraih kemasyhuran. Pakaian syuhrah ialah pakaian yang dipakai untuk tujuan niat untuk meraih kemasyhuran. Kita sebut tadi pakaian yang orang pakai tengok kita macam model beberapa kali, you know? Pakaian yang popular lah, pakaian yang ni lah. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memakai pakaian demi kemasyhuran, maka Allah akan memakainya pada hari kiamat yang semisal, kemudian membakarnya di dalam pakaian tersebut di dalam api neraka. Sahih Sunan Abu Daud. Jadi tuan-tuan, tidak bertujuan meraih kemasyhuran bukanlah bermakna seorang muslimah tidak boleh memakai pakaian baru kemas dan warna yang indah. Bukan tak boleh pakai warna yang indah-indah, tapi nak meraih kemasyhuran. Contohnya kita minta maaf lah tuan-tuan, kalau kita datuk, datin seri, datin lah dia kata, atau apa, datin paduka apa itulah, mak datin lah istilah dia. Kita pi pakai baju contoh, kita pi pakai baju putih macam orang nampak, tak ada kelas lah, bro, ada tambah bro sikit. Jadi kita pakai apa? Kita pakai warna-warni yang ada. Dia tanya orang PA dia boleh tak pakai macam ni? PA dia kata boleh, detik boleh. Pakai warna-warni yang berkilau-kilauan. Walhal bukan pakaian semayang. Pakaian semayang, tapi dia pakai tu untuk dia kita kata apa, meraih kemasyhuran. Orang tengok dia, hebat ni.
Tuan-tuan ni sebut adalah hadis Nabi. Sesiapa yang memakai pakaian demi kemasyhuran, maka Allah memakainya pada hari kiamat yang semisal kemudian membakarnya di dalam neraka. Allah Taala pakai macam tu juga, Allah Taala humban dalam neraka. Pasal apa? Ni pasal. Maksud pula huraian dari sini, dia kata bukan tak boleh pakai pakaian yang syuhrah, pakaian yang popular yang semua tu, bukan yang kemas. Ya, bukan tak boleh pakai pakaian kemas, bersih, warna-warni dan indah. Tetapi kita pakai itu maknanya, kita pakai itu kerana bukan nak cari populariti ataupun nak ni. Kita pakai kerana bersih. Alhamdulillah saya pakai ni contohnya. Kenapa Allah Ta'ala beresti boleh pakai. Dah hati kita lah pakai ni elok. Pakai pakaian yang kita kata elok lah kita pakai. Bukan berlebih-lebih sampai nak tarik perhatian orang. Nak pergi nampak kita ni hebat. Yang tu dah masuk tajuk lain lah. Itu larangan daripada hadis Nabi SAW. Terima kasih. Kita terjemah syuhrah ni macam tu lah. Tapi ada istilah dia pakaian yang nak mendapat kemasyhuran. Itulah tu masyhur. Mana nak dapat tarikan daripada orang ramai. Jadi tuan-tuan lah. Jadi tu pun kena jagalah. Jadi kalau orang tanya, kalau dah kita buat modeling, modeling bukan hak modeling hak tu tak tutup aurat tu. Hak tutup aurat lah. Dia pakai jenis, dia pakai baju serban ni, dia lilit-lilit kepala besar. Hak perempuan pakai ni, kan lelaki. Dia bubuh-bubuh kepala besar kan. Kalau dia bubuh tadi ni dah aurat, dia tutup sikit dengan apa semua kan. Lepas tu pakai pakaian pula dengan macam-macam tu, berjalan lenggang lenggok semua tu, boleh tak boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan? Itu pun dicelah, itu pun adalah tercelah di dalam syarak. Jangan tak boleh modeling. Habis tu nak pakai macam mana? Orang perempuan ada pakaian dia, boleh pakai tapi bukan sampai masuk pada bab yang kata dilarang. Baik sikit lagi noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya solat asar berjemaah. Selepas saya takbiratul ihram, saya membaca doa iftitah rakaat pertama. Imam rokok. Saya belum habis membaca Fatihah. Ini separuh. Saya rokok bersama imam tanpa menghabiskan Fatihah. Saya, soalan, adakah saya dapat rakaat tersebut? Ya, kita dapat rakaat tersebut. Kita Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dia rokok, maka ketika itu kita tak sempat berfatihah dengan habis dengan dia. Maka ketika itu kita rokok sama dengan dia. Dia imam tanggung, kita punya fatihah kita ditanggung oleh imam. Ada juga pendapat yang kecil, pendapat ulama kata kita kena habiskan fatihah. Kita habiskan fatihah, tapi kita pegang bila kita jadi tak sempat, maka kita rokok bersama dengan imam. Kalau nak dapat, adakah saya kena tambah rakaat dan sujud sahwi? Tak perlu. Kalau kita dapat dah, maksud dia kita teruskan. Ada pendapat kata kita baca, tapi kalau kita baca dia dok rokok, dok tidak rokok sampai tu imam dah sampai rakaat ketiga keempat dah, kita tak habis lagi fatihah, macam mana? Tu dah jadi kena mufarakah, kalau tidak batal kerana terputus dengan imam. Jadi itulah. Ni maklum tanya ni, ataupun maklum tanya ni, saya tengok tulisan bahasa apa ni, jawi yang elok ni, khot lagi ni. Lama-lama ni memang selalu tulis jawi. Kita tahu tengok tulisan jawi tu, tulis nombor telefon pun tulis jawi, alamat rumah pun tulis jawi. Zaman ni kita ni telah rumi lah. Kita selesa dengan rumi, walhal jawi tu lagi bagus. Jawi payah nak salah sebab huruf sak kecil tak ada. Subhanallah. Ustaz, suami pernah buat kesalahan, saya kena baca lah. Saya tahu nak lagi, kita kata ustaz jawab-jawab apa dia soalan dia. Tiba-tiba jawab terus. Ustaz tak tahu sebenarnya lah. Suami pernah membuat kesalahan besar kepada isteri. Sekarang isteri tak ambil peduli langsung kepada suaminya. Walaupun suami dalam keadaan sakit, tak ambil kisah langsung. Ini pun orang lama ni. Maklum tanya sebab saya tengok hijaan ni, data orang ni. Kisah langsung. Isteri selalu melancung luar negara. Ini mungkin tanya untuk orang lain lah ni. Bukan untuk makcik yang tanya ni lah. Jadi, tuan-tuan lah. Jadi kita macam ni lah. Dalam kehidupan suami isteri ni, Islam ajak kita keharmonian kerukunan dalam rumah tangga. Jadi kalaulah sang suami itu dia dah melakukan kesilapan dalam hidup dia, dia dah minta ampun, dia minta maaf apa gitu ini, kita sebagai isteri kita kena redha dan kita kena belajar mengampunkan. Kerana
kita nak masuk syurga, orang perempuan muslimat masuk syurga mudah saja, patuh pada Allah Ta'ala, patuh pada Rasul, patuh pada suami. Tapi masalah suami ni besar-besar tak sebut apa dia, tapi kalaulah dosa dia dengan Allah Ta'ala, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia bukan dosa dengan kita, dosa dengan Allah Ta'ala, dosa besar dengan Allah Ta'ala. Contohlah, saya tak sebutlah sini, contohnya kata dia biasa minum arak, contoh tuan-tuan. Nah, ataupun maha benda lain lah, contoh. Dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dosa dengan kita, dia buat tahanah macam-macam lah rumah tangga lah. Kan, gitu ni dia minta ampun, dia teriak, dia menangis, dia insaf lah. Maka ketika itu kita kena belajar mengampun, kita kena belajar memaafkan dosa orang walaupun perik dan sebagainya. Tapi kalau tapi dia tak abang sini pun di sini minta ampun ke tak, cuma dia tak peduli langsung dan dalam keadaan sakit tak walaupun sakit pun tak ambil kisah langsung, bahkan dia melancung keluar negara ni dalam bab suami isteri dah berdosa lah. Walaupun suami dia macam mana sekalipun, dia kena jadi isteri yang masih seorang isteri. Dia pegang status seorang isteri, dia nak keluar dia kena minta izin. Dia nak keluar dia kena gini-gini. Walaupun suami dia macam mana pun, hak tu dosa dia, suami dia dengan Allah Ta'ala. Hak tu dosa dengan kita atau dengan orang. Kalau kita dah ampun dah, macam tu. Tapi kalau kita dengan kita tak maaf pun, tapi kita dengan dia, jangan buat dosa pula. Dahlah dosa dia dengan kita, kita tak ampun, tak apalah satu hari kita tak putus, kita pula berdosa dengan dia pula, dia pun tak ampun dosa kita. Jadi bersilih ganti dosa tu, bersilang dosa. Jadi kita isteri kena dia, nak melancong luar negara pun dia kena minta izin kepada suami. Kalau suami tak benar tak boleh. Kalau suami kita benarkan izin, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Jadi itulah yang kata Islam letak SOP kita dalam rumah tangga. Kita kena akur lah. Kenapa kita pegang hukum-hukum hakam yang ada. Jadi kalau Islam pun letak jalan keluar yang mudah. Jalan keluar yang mudah. Kalau suami dia tak daripada awal dia tak menjalankan hak-hak dia sebagai suami, dia tak peduli apa semua, boleh pergi report kat pejabat agama. Dia tak bagi nafkah dan sebagainya, boleh report. Sampai tahap kalau perlunya kita report tu bukan apa, kita buat laporan lah, kita pergi buat ni kepada ni, mungkin dia counseling dulu begitu ini, ataupun last kali dipasahkan perkahwinan tu. Bila pasal kita dah terlepas dah contohnya, dah tak mau sangat dah, terlepas dah. Ketika terlepas itu, dia tak apa lah. Dia terlepas, dia tak terikat, dia nak pergi melancong seterusnya, tak apa. Tapi selagi mana dia terikat dengan hubungan suami isteri, dia terikat dengan peraturan dan syarat. Suami isteri kalau nak buat satu benda. Jadi tak boleh lah ni bagi saya. Bukan bagilah, mana hukum Islam kata isteri tak boleh membelakangkan suami. Walaupun suami itu seorang yang tak elok dan sebagainya. Tapi dia kena elok. Dia kena elok. Jadi kalau dia tak puas hati, ada masalah yang ada kait ni semua, dia nak ada yang membolehkan pasah lah contohnya. Contohnya minta maaf lah, suami dia buat dosa besar pada, minta maaf lah, sebut nagih dadah lah dia. Nagih dadah sahaja tak boleh nak kata apa dah semua, dia tak peduli dah, biarlah nak menagih. Contoh nak menagih dadah, contoh berkelan. Jalan keluar mudah, pergi report ke pejabat agama, pergi report kodi, pergi buat pihak-pihak bertahu otoriti, mungkin sampai tahap dipasahkan kerana ada kepentingan tertentu, kepentingan bersama. Jalan keluar dia ada. Itu Islam benarkan, bukan kata duk biarlah nak buat macam mana, tak ada nak kata puar lah, sampai tua lah macam ni, apa semua, habislah harta dengan anak-anak boleh jual apa semua. Anak bukan sekat harta, anak boleh jual. Itu tak boleh, Islam ada batasannya. Baik, jadi sekadar itulah pengisian kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan yang Muslim, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang memberi sokongan. Mudah-mudahan kerja-kerja amal kita akan mendapat restu dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua paksi dan juga kepada pihak NGK ataupun Rustia yang mengurus perjalanan program kita
Bagi saya, kita doakan supaya pada pagi ini semua kita dilindungi Allah, kita apa mendapat perlindungan Allah dan kita dalam keadaan sihat insya-Allah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas ilmu yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberi manfaat dan perlumbaan kepada kita semua. Sebelum kita beredar, izinkan saya ulangi lagi lah tentang apa bil elektrik yang tertinggal pada minggu lepas ya. Yang bernama Muhammad bin Saleh, alamat Taman Jati, boleh jumpa saya lah. Bil bulan Februari ya. Dan yang kedua, tabung di belakang tu, tabung putih di belakang tu adalah ras untuk teratak ilmu Wadi Al-Falah yang dikendalikan oleh Ustaz Puan. Tujuan kita itu adalah kesinambungan yang kata kita dapat kenuri itu. Kita dah tunggu dah 2 minggu, masuk minggu ni minggu yang ketiga lah. Sama-sama lah kita memberi semangat untuk menjayakan majlis tersebut ni insyaAllah. Dan insyaAllah pada minggu depan kuliah kita Ustaz Uzair Abdul Hani pada 21 hari bulan yang akan datang, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Bagi mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, saya serahlah kepada Ustaz untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقاد فتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدله كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نور الأنوار سر الأسرار طريق الأغيار مفتاح لباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار عددا عند الله إفضالي. الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.